Di musim panas yang hangat dan cerah, belalang senang sekali memainkan biola kesayangannya sambil bernyanyi dan menari. La 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 la. Main lagu apa lagi ya hari ini? Hampir setiap harinya, itulah yang dilakukan oleh belalang. Ia tidak terfikir untuk melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja atau bersiap-siap. Ayo, abis musim panas, musim apa? Iya benar, abis musim panas ada musim dingin. Tapi belalang sama sekali tidak mempersiapkan makanan untuk musim dinginnya. Padahal musim panas ini sebentar lagi akan berganti ke musim dingin. Hujan akan turun dengan sangat lebat dan sangat sulit untuk mengumpulkan makanan. Suatu hari, di saat belalang sedang asyiknya bermain biola, dia melihat semut yang sedang membawa makanan melewati depan rumahnya. Belalang yang riang tersebut ingin mengajak semut bermain bersama, dan semut pun diundang untuk bersenang-senang ke kediaman belalang. Tapi tahu nggak? Ternyata semut menolak undangan belalang tersebut. Maaf belalang, aku masih harus bekerja untuk bekal musim dingin. Lihat nih, aku harus mengumpulkan cadangan makanan yang banyak serta memperbaiki tempat tinggal agar lebih hangat nanti. Ah, berhentilah memikirkan hal yang tidak penting semut. Mari kita bernyanyi dan bersenang-senang. La 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 la. Ayolah, kita nikmati hidup kita. Tapi tahu nggak, ternyata musim panas kali ini berakhir jauh lebih cepat daripada biasanya. Belalang yang terbiasa gembira lantas panik bukan main. Ia tidak memiliki persediaan makanan yang cukup. Ditambah lagi rumahnya sudah rusak dan tidak layak huni karena diterjang badai. Belalang mulai kewalahan mencari makan pada musim dingin. Wah, waduh gimana ini? Aku bisa mati kelaparan. Dengan harapan yang tinggi dan lunglai, belalang menuju ke rumah semut dan meminta bantuan. Ia berharap untuk diperbolehkan tinggal bersama dan meminta sedikit makanan. Mendengar permohonan itu, semut menjawab, "Maafkan aku belalang. Aku tidak bisa membantumu. Lihat, rumahku terlalu sempit untuk kamu. Tolonglah aku semut. Sekali ini aja. Aku sangat kelaparan. Aduh, gimana ya? Nih, ini ada sedikit makanan. Tapi ini kali terakhir aku bisa membantumu. Mulai besok, bekalku hanya cukup untuk keluargaku saja." Belalang akhirnya pun meninggalkan rumah semut dengan rasa menyesal dan sedih. Andai saja aku mengikuti nasihat semut saat itu untuk lebih bekerja keras. Pasti saat ini aku bisa kenyang dan tidur nyenyak di dalam rumah.